Tak adalah. Jadi askar ni bagi hidup dulu tanduk. Dia ada masa untuk beri pengorbanan perang. Salah tu Salih. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan pula melambangkan maruah diri. Tanpa pengorbanan, kita akan hilang segala. Perjuangan dan pengorbanan perlu ada dalam jiwa kita untuk mempertahankan tanah air tercinta ini daripada dijajah dan dikuasai bangsa asing. Aku rela mati daripada tunduk pada musuh. Awak buta warna? Tidak, tuan. Habis tu, kenapa kasut awak warna putih? Saya tidak perasan, tuan. Diam! Awak ingat perkara lucu? Tidak, tuan. Bagaimana jika awak diserang hendap musuh? Awak tewas. Adakah alasan tidak perasan boleh diguna pakai? Tidak, tuan. Telinga, hidung ialah mata paling tajam selain dua biji mata. Faham semua? Faham, tuan. Mamat, awak didenda. Buat tekan tubi sebanyak 100 kali. Cepat. Baik, tuan. Aku sanggup mati demi mempertahankan maruahku. Lepaskan aku! Aku takkan lepaskan kau kalau kau tak berhenti menghina aku. Tolong aku! Tolong aku! Dah, siapa yang datang tolong? Nen, lepas tu lagi, Nen. Kejam dah anak bangsa. Janganlah kita di Ice Town untuk pertahanan Melayu dia. Pencuri atau kampung? Rosak kepercaya aku. Cakap! Nah! Perayaan pantai cinta berani. Pihak atasan mengatakan kami
untuk sendiri menghadapi dalam musuh yang begitu besar akan berada di sana. Oh, tak sangka. Aku pun sama kena sana. Siapa sangka daripada musuh, sekarang kita bertiga dah jadi kawan baik. Aku bangga dengan perubahan kau, Rudin. Aku dah sedar. Alhamdulillah sedar macam tu. Sejak korang dulu tadi kat kampung tu, aku dah mengambil keputusan untuk masuk dan jatuh kesedaran dekat Malaysia. Sekarang kalau tidak, mungkin aku masih lagi menjadi punya teman. Aku suka sangat keluarga Rudin. Generasi muda macam kita ni lah akan jadi harapan kepada bangsa-bangsa kita. Lagi-lagi pada masa kini, Jepun tu bila-bila masa dia akan serang tanah air kita ni.